Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita pada pagi ini untuk nak kita sama-sama saling berkongsi tentang manfaat apa yang kita boleh lakukan di pagi hari. Bila kita bangun pagi, apa yang kita perlu buat, apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Sebab Nabi dah ajar kepada kita macam-macam pedoman. Yang mana kalau kita berpegang dengan sunnah Nabi, kita pegang dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, maka insya-Allah Allah pasti akan bagi keberkatan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bila kita bangun pagi, kita bangun sahaja daripada tidur, apa yang pertama sekali kita kena lakukan? Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita ucapkan alhamdulillah. Banyak-banyak ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Allah telah berikan kepada kita ruang, Allah telah berikan kepada kita peluang untuk kita meneruskan kehidupan, untuk kita berbakti, untuk kita beramal, menambah amal salih kita. Allah telah menghidupkan kita kembali selepas daripada kita mati kecil pada malam hari. Kita tak mahu nyawa kita ni tiba-tiba berakhir secara mendadak. Kita tak prepare. Kita tak sempat bertaubat, dosa kita banyak, pahala kita sikit. Jadi kita cuba untuk nak sentiasa menyatakan kesyukuran kepada Allah. Sebab tu sangat digalakkan bila kita bangun pagi, kita ingat Allah dulu. Tapi sebelum kita nak berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, digalakkan untuk nak kita jaga kebersihan diri. Islam agama yang sangat menjaga kebersihan diri. Terutamanya, kita mulakan dulu dengan menggosok gigi. Menggosok gigi ni satu benda yang semua manusia pun memang akan sangat-sangat concern. Sebab apa? Ush, kalau kata mulut kita berbau, memang tak senang. Kita nak bersembang dengan orang, kita nak mendekati orang, ush, tak senang kalau kita punya mulut tu tak wangi ataupun berbau busuk. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fammi, mardatun lir rabb." Menggosok gigi itu merupakan perkara yang boleh membersihkan mulut kita dan juga boleh mendapatkan keredaan Allah Rabbul Alamin. Kita nak Allah sayang kita, kita nak Allah suka kita. Jadi kita kena bersih, kita kena jaga penampilan diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang aspek ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri setiap kali waktu solat, baginda akan melakukan siwak ataupun menggosok gigi lebih daripada 5 kali satu hari. Setiap kali waktu solat, setiap kali Nabi SAW wuduk, Nabi akan bersiwak. Tapi Nabi SAW khawatir umatnya ni tak mampu untuk nak lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata, kalau tak kerana aku khawatir akan menyusahkan umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap kali sebelum mereka salat. 5 kali salat wajib kita, 5 kali kita ambil wudu, itulah masa untuk nak kita menggosok gigi. Nak gosok gigi tak semesti kita dengan gunakan kayu sugi tu. Itu bukan kata apa yang Nabi nak kita guna. Kerana target daripada arahan itu, objektifnya adalah menjaga kebersihan mulut. Gosok gigi, apa nama, gunakan peralatan-peralatan yang moden sekarang, tak ada masalah. Demi untuk nak mencapai objektif menjaga kebersihan mulut.
sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita salat, sebelum kita bermuamalah Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kembali kita semua dalam slot kedua kita pada pagi ini. Kita selalu akan bangun lambat, subuh gajah. Sedangkan solat subuh ni satu amalan yang kalau kita tahu, kita boleh nampak apa yang Allah nak berikan kepada kita, subhanallah, kita tak akan sia-siakan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam sebuah hadis yang sahih, kalau manusia tahu apa yang Allah sediakan, apa yang Allah nak berikan kepada orang yang hadir solat subuh berjamaah di masjid, Nabi kata la atawhuma walau habwan, nescaya manusia akan datang merangkak. Bayangkan, Nabi gunakan istilah merangkak. Sebab apa? Sebab merangkak ni adalah khas untuk orang-orang yang uzur, tak mampu, katakan tak boleh berjalan, kena guna kerusi roda. Tetapi dalam keadaan yang dikurang upaya itu, tetapi dia tahu apa yang Allah nak beri dan Allah nak sediakan kepada orang yang pergi solat subuh konsisten berjamaah di masjid, dia akan datang pergi. Kita hanya nampak nilai material apa yang mata kita ni boleh nampak di dunia. Kalau katalah, saya bagi satu perumpamaan, masjid dibuat satu ganjaran. Siapa yang boleh hadir solat yang pertama, saf yang pertama datang hadir solat subuh ni, masjid akan bagi setiap seorang RM1,000. Tuan-tuan dan perempuan, agak lepas tu masjid tu kosong lagi tak? Wallahi, setiap subuh masjid tu akan penuh. Sebab manusia akan berlumba-lumba, berebut-rebut untuk nak dapatkan ganjaran dunia RM1,000 tu. Itu ganjaran dunia yang tak ada nilainya di sisi Allah. Apatah lagi ganjaran Allah yang kita tak tahu, ya subhanallah. Sedangkan dua rakaat sebelum subuh yang sunat tu pun Nabi SAW dah bagi tahu, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apatah lagi solat subuh yang fardu ini, yang mana amalan fardu ini lebih Allah sukai. Jaga solat subuh kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ada meeting awal pagi, kita boleh kunci jam kita, kita boleh fikir, kita boleh bersiap sedia untuk nak bangun awal pagi. Tapi solat subuh kita buat main-main, kita buat tak tahu, kita tak kunci jam loceng, kita pun tak apalah, bangun tak bangun kita tak kisah sangat. Jangan, tuan-tuan, jaga bab ni. Dan setelah kita solat subuh, apa yang kita boleh lakukan ialah kita duduk selepas subuh, ambil masa sikit. Kalau kata kita tak ada nak terkejar-kejar, nak pergi kerja, nak pergi ke mana-mana, duduk dulu selepas solat subuh, kita berzikir kepada Allah, kita mengaji sampai matahari terbit, kemudian kita salat duha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, walaupun sebahagian daripada para ulama ada yang membaifkan, tetapi ada juga yang menghasankan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal ghadata ma'a jama'ah thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu' asy-syams thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka ajri hajjatin tammatin tamma. Nabi SAW beritahu, kalaulah kita solat subuh berjemaah, kemudian kita duduk, selepas daripada kita solat, kita duduk di musalla, berzikir mengingati Allah, buatlah berzikir ke, mengaji ke, sampailah matahari terbit, kemudian kita salat dua rakaat, maka Nabi SAW sebut,
kita akan mendapatkan pahala yang seumpama melakukan haji ataupun umrah, hajjatin wa umrah, yang sempurna lagi sempurna. Bukan maksudnya kita dah tak payah pergi haji ataupun umrah, bukan, tapi nilai pahala dia tu boleh menyamai pahala haji dan umrah. Macam mana Nabi SAW bagi tahu siapa yang baca 3 kali qul huwallahu ahad, pahala dia boleh menyamai orang yang khatam Quran? Bukan maksudnya kita tak payah khatam Quran, bukan maksudnya itu lebih baik daripada kita baca keseluruhan Al-Quran, tidak. Tetapi menyamai, value dia itu bersamaan. Tetapi of course amalan yang spesifik itu sendiri lebih utama, lebih kita kata lebih bernilai. Dan bila kita berzikir kepada Allah, jangan lupa bagi tu ambil kesempatan untuk nak buat zikir pagi. Nabi SAW dah ajar kan macam-macam zikir pagi tu. Jaga kita istighfar, banyak-banyak istighfar. Kita baca apa yang penting dalam kehidupan kita, antara yang saya boleh nasihatkan, jaga baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udhu bika min syarri ma sana'at abu laka bi ni'matika alai wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang mana saya tertinggal tadi, a'udhu bika min syarri ma sana'at. Yang itu jaga tuan-tuan dan puan-puan. Sayyidul Istighfar ni Nabi SAW kata siapa yang baca di pagi hari, kemudian kalau dia mati di siang hari itu, maka dia akan menjadi ahli syurga. Kita baca lagi zikir-zikir yang Nabi ajar untuk nak melindungi diri kita. A'udhu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq, a'udhu bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli aynin lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Baca 3 kul, baca ayat kursi. Semua ni zikir-zikir pelindung yang Nabi SAW ajar kepada kita. Moga kita terlindung daripada musibah, moga kita terlindung daripada gangguan syaitan yang rajim. Jadi itu antara apa yang kita boleh cuba usahakan untuk nak lakukan pada pagi hari setelah daripada kita melakukan salat subuh. Jangan lupa untuk amalkannya. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita semula di dalam rancangan pada pagi kali ini, yang mana pada pagi ini kita sedang membicarakan tentang topik apa yang kita boleh buat, yang kita boleh lakukan di pagi hari setelah kita bangun. Tuan-tuan, awal pagi hari ini adalah satu masa yang barakah di sisi Allah, satu tempoh yang perlu kita jaga. Pada pagi ini jangan kita spend banyak untuk nak kita tidur, tak. Pagi ini barakah tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Pagi hari ini masa yang kita gunakan banyak untuk nak kita buat apa sahaja, sama ada urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan manusia. Nabi SAW doakan pagi hari dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi doa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku ini di pagi harinya. Waktu awal pagi ini, bukur ni maksudnya awal pagi, sebelum subuh sampai selepas subuh ni masa awal pagi. Gunakan masa ini untuk nak berzikir, untuk nak mencari rezeki. Ni masa yang penuh barakah. Apa saja yang kita lakukan pada pagi ni, insya-Allah Allah akan gandakan kebaikan. Pada pagi ni kalau kita nak menghafal Al-Quran, itu masa yang terbaik. Saya sendiri, pengalaman peribadi saya, kalau nak menghafal Al-Quran, menghafal hadis pada waktu pagi ni, saya rasakan dia lebih 4 kali ganda lebih efektif daripada saya menghafal pada hari ataupun pada waktu-waktu yang lain. Allah suruh, Allah galakkan kita untuk nak mencari rezeki. Wahualladhi ja'ala lakumul nawma layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura. Allah kata, Allah yang telah menjadikan malam hari untuk kamu ni sebagai pakaian, tidur itu sebagai masa untuk nak kita berehat, dan juga pagi hari ataupun siang sebagai waktu untuk nak kita bertebaran mencari rezeki. Gunakan
waktu pagi, awal pagi ni untuk nak kita buat amalan-amalan yang bermanfaat. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran banyak ataupun beberapa tempat yang menunjukkan tentang pentingnya waktu awal pagi ni. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu perumpamaan tentang rezeki. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, larazzaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kamu semua ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan mengurniakan kepada kamu rezeki sebagaimana Allah mengurniakan rezeki kepada burung, yang mana burung tersebut pada awal pagi dia akan keluar dalam keadaan perut yang lapar dan dia kembali dalam keadaan perut yang sudah penuh, sudah kenyang. Burung ni dia binatang, dia tak ada nak kata satu perancangan yang tersusun, kariernya, peluang pekerjaan macam mana yang kita manusia ni. Burung ni dia keluar rutin dia, apa fitrah yang Allah telah berikan kepada mereka, pergi balik. Tetapi subhanallah, burung-burung ni tak mati kelaparan. Kalau dia hidup dalam nature dia, yang manusia tak memusnahkan ekosistem ni, pasti dia akan pergi keluar tu, dia tak ada apa-apa, balik dalam keadaan perut dah sudah penuh, boleh bawa makanan lagi untuk nak suap kepada anak-anaknya jika ada. Itu hakikat tawakal. Tapi apa poin dia adalah apa yang Nabi SAW sebut, taghdu khimasa, ghuduwan wa ashiya. Apa maksud ghudu? Ghudu ni Nabi gunakan maksud keluar pada pagi hari, awal pagi. Ghudu ni pada awal pagi, maksud even burung sekalipun dikeluar mencari rezeki di awal pagi hari. Itu nak menunjukkan tentang barakahnya awal pagi yang seharusnya kita gunakan untuk nak melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah, sama ada muamalah kita dengan Allah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menuntut ilmu, amal salih yang lain-lain, ataupun kita gunakan untuk kehidupan kita, interaksi kita dengan manusia yang lain umumnya. Yang penting, jangan sia-siakan waktu awal pagi. Kalau nak ulang kaji itu masa depan, jangan tidur. Kalau kita nak salat, nak mengaji, nak beribadat, itu juga masa yang terbaik. Jangan tidur, jangan buat benda-benda tak senonoh di awal pagi. Yang itu kita kena jaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, sahabat-sahabat yang saya kasihi, Islam adalah agama pedoman. Islam tidak meninggalkan satu pun urusan hidup kita, melainkan pasti akan ditunjukkan caranya. Dia akan diberikan bimbingan, apakah yang lebih baik, apakah yang boleh mendatangkan kebaikan, apakah yang boleh mengundang keredaan Allah Azza wa Jal. Kita lakukan. Sebab kalau kita buat apa yang Allah perintah kepada kita, apa yang Nabi tunjuk kepada kita, kehidupan kita ini pasti akan dilimpahi oleh kebaikan dan barakah. Jika kita beriman, kita jaga betul-betul, insya-Allah kehidupan kita ini akan sentiasa bahagia. Sebab kita berada di dalam ruang lingkup kasih sayang Allah, keredaan Allah. Kita tak mahu kehidupan kita ini bermula dengan laknat Allah. Kita tak mahu awal pagi kita ini sudah-sudah itu tiba-tiba kita dilaknat Allah kerana kita melakukan amalan-amalan yang Allah murkai. Bila kita dimurkai Allah, bila kita dilaknat oleh Allah, kita jauh daripada rahmat Allah. Bila kita jauh daripada kasih sayang rahmat Allah ni, apa lagi kebahagiaan yang kita boleh kecapi di dunia dan di akhirat? Jaga, insya-Allah, ini salah satu sebahagian daripada pedoman yang sempat untuk nak saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan semua yang dirahmati oleh Allah. Insya-Allah moga-moga bermanfaat kepada kita semua, dan moga kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang, pada hari yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.